bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syarul Nabi Muhammad hadis syarudin istifadah ini mereka pasalian. Kita masih lagi membincangkan ayat pengisahan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mazhab dirar, iaitu ayat 17 hingga 18 dari surah Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa isaran liman harab Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abada. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Dan di antara orang-orang munafikun itu ada mereka yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan di antara orang-orang beriman serta menunggu kedatangan orangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka semuanya bersumpah, kami tidak menghendaki selain daripada kebaikan, dan Allah telah menjadi saksi bahawa sungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat dalamnya. Dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Selagi rahmati dan dikasih sekalian, dalam ayat 107 yang lalu kita telah lihat empat sebab mengapa masjid dirar ini diharamkan oleh Allah SWT untuk Nabi salat dalamnya. Perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, ahaqqu an taquma fi, ahaq. Nabi diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa salat dalam Masjid Quba atau Masjid Nabawi ini mengikut ikhtilaf riwayat adalah lebih baik. Maknanya kalau kita belajar bahasa Arab, ahak, ahak ni dalam erti makna yang dikandungnya kalau ada bandingan dua perkara, yang mana lebih baik? Yang mana lebih baik? Kedua-duanya baik, tapi mana yang lebih patut? Tapi ayat ni bukan maksud itu sendiri. Ayat ini bukanlah maksud bandingan komparatif bahawa masjid Nabi ni lebih baik, masjid Quba, masjid Nabi atau masjid Quba lebih baik daripada masjid Dirar. Kalau begitu sembahyang masjid Dirar pun masih sah lagi, kalau kita fahami dari sudut literal tafsiran ini. Bukan begitu maksud ayat ini, bahawa salat dalam apa-apa masjid yang dibangunkan oleh orang munafiqun, yang dibina oleh munafiqun, bukan sahaja masjid dirar, bahkan masjid yang lain, apabila niatnya bukan kerana Allah, maka tidak boleh kamu salat di situ. Nak bandingkan dengan masjid dibangunkan oleh orang Islam, walaupun di situ fizikalnya tak adalah secantik golongan munafiqun tu punya binaan, tetap masjid yang keadaannya sederhana itu lebih baik untuk kamu salat padanya. Artinya apa sahaja dibuat munafiqun tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masjid dirar ni saja, mana-mana masjid pun. Kerana niat yang kamu sematkan dalam hati itu tidak diterima Allah SWT daripada awal. Saya dirahmati dan dikasih wasiat. Jadi ini adalah penjelasan daripada Allah SWT. Jadi sama ada masjid Quba ataupun masjid Nabawi, kedua-duanya difahami bahawa kedua-duanya dibangunkan di atas nilai taqwa kepada Allah SWT. Jadi semua masjid yang dibangunkan, walau sekecil mana sekalipun lokasinya, tempatnya, maka apabila dibangunkan dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat yang lain, nanti ada peluang kita baca surah Al-Jin, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Sungguhnya masjid itu milik Allah, masjid-masjidlah milik Allah, maka janganlah engkau menyembah bersama Allah sembahan yang lain. Jadi sering dirahmati dan dikasih wasiat, di mana masjid sekalipun selagi dibangunkan kerana Allah SWT, maka dia masuk dalam konteks la masjidul usisa ala taqwa min awwal yawmin ahad wa an taquma fi. Itulah sebabnya sesetengah ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk melarang salat dalam tempat yang dibangunkan di atas asariah. Nak menunjuk-nunjuk, nak cerita pada orang bahawa ini tempat kalau tidak saya tidaklah akan dibangunkan masjid sama sekali.
Jadi firman Allah SWT min awal yaumin, min awal yaumin, sejak hari pertama, dijadikan oleh sebagian ulama sebagai bukti ketepatan sikap sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang telah memulakan kalender Islam untuk jadikan sebagai titik tolak tarikh dalam perkembangan umat Islam. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun menjadikan min awal yaumin ini istinbat daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an adalah sebagai hari pertama dalam kalender Islami. Bukankah hari pertama yang Allah SWT nyatakan di sini min awal yaumin ialah pembangunan masa itu? Maka sangat wajar perhitungan hari-hari dalam Islam dimulakan dengan saat berhijrahnya Nabi SAW. Demikianlah huraian dikemukakan oleh Suhairi dalam kitabnya Ar-Rawdul Anf tentang huraian pendirian Masjid Quba ataupun Masjid Nabawi. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, walaupun Nabi telah membangunkan Masjid Nabawi di Madinah, tapi Nabi terus mengunjungi Masjid Quba paling tidak setiap hari Sabtu. Bahkan Nabi SAW telah pun bersabda dalam hadis yang sahih, man tawadda'a fi baiti thumma ata Masjid Quba fa salla fihi raka'atain fa ka'anna ka ajri umrah. Siapa yang wuduk di tempat tinggalnya kemudian dia pun pergi ke Masjid Quba menunaikan salat di Masjid Quba 2 rakaat, baginya ganjaran pahala seperti menunaikan umrah. Ayat ni telah pun kita jelaskan sebelum, bagaimana Nabi telah memuji golongan Ansar, golongan yang duduk di Masjid Quba bersama-sama dengan Nabi SAW di sini. Nabi memuji penduduk Quba ni, Allah SWT puji kamu. Jadi ditanya oleh Nabi, penduduk Quba ni apa sebab Allah SWT memuji kamu? Dalam satu riwayat yang dinukilkan oleh Imam Suyuti dalam tafsirnya Abdul Mansur, bila Nabi tanya kepada mereka, maka mereka telah pun menjawab, wahai Nabi SAW, mereka menjawab, mereka ini suka ambil wuduk selesai mandi janabah. Ada tak perkara lain yang kamu buat? Tanya Nabi SAW. Kami ini selepas istinjak dengan batu, sama ada buang besar atau buang kecil, kami mesti menuruti melakukan istinjak dengan air pula. Nabi telah pun sabda, bagus sekali begitu, teruskanlah. Jadi sering dirahmati dan dikasihi sekalian, di sini mengajar kita konsep kebersihan dalam Islam, kebersihan yang telah pun menyebabkan golongan Ansar yang duduk di Quba ni dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebersihan tubuh yang sebenarnya mempunyai kaitan yang rapat dengan kebersihan hati. Mereka ni selepas bersinjak dengan batu, bersinjak pula dengan air, nak benar-benar bersih supaya dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan bersih. Kita ni kena ajar anak-anak kita untuk mengambil air semayang dengan betul, istinjak dengan betul, tunjukkan kepadanya satu persatu proses mengambil wuduk itu dengan sempurna. Kalau istinsyak macam mana pula? Istinsar macam mana? Istinsyak adalah kita memasukkan air ke dalam hidung untuk kita sedut sampai terasa di bahagian hujung pangkal hidung kita, rasa seperti perit kerana air masuk di kawasan tersebut. Istinsar, kita menghembuskan keluar dengan kedua, dengan tangan kiri kita, menyedut dengan tangan kanan, masuk ke dalam hidung, sedut, kemudian hembuskan dengan tangan kiri. Kemudian diajar pula untuk selepas wuduk ni untuk melihat ke cermin agar sisa-sisa kotoran itu tidak melekat, agar tidak ditertawakan orang. Mengajar kepada anak, keluar daripada toilet basuh kaki begini anak, begini anakku, biasakan dalam toilet kita pakai slipper, dan latih diri kita untuk keep our toilet dry and clean, clean and dry, bersih dan clean. Ajar anak-anak kita, tunjuk satu-satu supaya keluarnya tapak kakinya itu tidak mengalami najis. Berjalan ke satu rumah, kita yang keluar semayang untuk semayang pijak di kawasan yang sama, semayang kita tidak sah sebenarnya. Lebih lanjut lagi, kalau kita nak lihat panduan ni berilustrasi, sila rujuk pada buku yang namanya Indahnya Hidup Bersyariat. Buku Indahnya Hidup Bersyariat ni amat wajar jadikan manual sesuatu keluarga Muslim. Dibaca, dihayati, difahami daripada permulaan anak tu dilahirkan, bagaimana yang dimaksudkan dengan tahnik, belah mulut. Kebanyakan lakukan di kalangan orang-orang Islam, adakah betul cara seperti ditunjukkan, dianjurkan dalam sunnah? Bagaimana cara azan di telinga kanan anak tersebut umpamanya?
ditunjuk satu-satu istinsyak, istinsar bagaimana pelakuannya. Bagaimana masuk, bagaimana semayang dalam duduk, kalau sakit, berbaring dan sebagainya. Jadi kebersihan adalah satu aspek yang penting. Itu sebab Allah SWT menyatakan di sini, Allah yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang melakukan tahara. Dan Imam Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, tahara satu tahap yang lebih tinggi daripada nazafah. Terpulang kepada kita, bagi orang beriman, dia melihat perkara ini satu penegasan daripada Allah SWT. Tuntutan untuk bersuci. Dia ajar daripada kecil agar bersuci dengan betul. Istinja dengan betul. Terangkan kepadanya, sekiranya kamu tidak siap dengan betul, nanti sembahyang kita tidak sah. Kaki kamu mengambil haji sini keluar tanpa dibasuh dengan betul, nanti ayah ibu sembahyang pula tidak sah. Ajar mereka. Maka inilah tujuan Allah SWT mendatangkan ayat yang jelas untuk kita fahami. So ini adalah hati dan dikasih Allah sekalian. Jadi dalam ayat yang Allah SWT kemukakan di sini adalah mengingatkan kita kepada pentingnya tahara, pentingnya menyucikan diri. Majoriti para ulama tafsir memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yuhibbul mutahhirin, dalam arti kata menyucikan diri kita daripada sebarang kekotoran dan najis. Al-Imam Al-Fakhrurazi dalam tafsir Kabir memahami konteks Allah yuhibbul mutahhirin ini dalam arti kata kesucian diri daripada dosa dan juga melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, kerana kebersihan diri daripada dosa membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih pujian dan ganjaran di sisi Allah SWT. Dari sudut lain, Allah telah mengecam pembangunan dibangunkan Masjid Dirar kerana mereka berniat buruk kepada umat Islam, berusaha untuk memecah belahkan orang Islam. Dan mereka ini melakukan perkara tersebut dengan niat untuk mengembalikan penduduk Madinah kepada kekufuran. Jadi Masjid Quba ini menyandang sifat yang berlawanan daripada Masjid Dirar. Jadi lawan kepada sifat itu adalah sucinya para sahabat Madinah ini dengan sifat-sifat batin, sifat-sifat dalaman. Jadi di samping itu, kebersihan lahiriah dipuji oleh Allah SWT kerana dia disertai dengan kebersihan hati nurani. Itulah kalau kita lihat pandangan oleh Imam Al-Fakhrurazi dalam tafsirnya Tafsir Kabir Mafatih Al-Ghaib. Jadi menyucikan diri ini difahami, boleh difahami dengan kedua makna, sama ada dari sudut lahir, dan penting juga jangan kita lupa juga dari sudut batin. Jadi kesucian lahir perlu ditekankan kerana banyaknya riwayat yang menceritakan tentang kepentingan la salata min ghairi wudu, tidak ada salat tanpa wudu. Itu kesucian dari sudut lahir. Tapi kesucian dari sudut batin pula Allah SWT menjelaskan, Al-Fatihah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dia adalah bijal hati, bersifat hati. Bagaimana hati kita dapat pasrah, tunduk, tawaduk, mengerjakan ibadah dengan penuh penghayatan. Itu adalah kesucian hati, dan kedua-duanya mengiringi kejayaan seseorang muslim itu untuk diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin hati dan dikasih Allah sekalian. Lagi kalau kita lihat dalam ayat ini menegaskan larangan membina masjid supaya masjid yang dibangunkan jangan menyebabkan pergaduhan di antara orang Islam. Dibangunkan masjid dengan niat untuk supaya orang Islam ini berpecah belah. Sengaja dibangunkan masjid yang lain selepas masjid yang pertama ada. Imam Syafi'i pada pandangan fatwa kadimnya bertahan mengatakan bahawa dalam satu bandar yang besar memadai satu masjid. Tapi setelah beliau melihat sendiri kedudukan kota Baghdad yang punya dua bahagian, kota ini terbahagi kepada dua dengan adanya sungai Dajlah di tengah-tengah, maka beliau telah pun revise balik semula fatwanya. Walaupun azan kedengaran di sebelah seberang sungai belah sana, tapi sukar untuk pergi ke sana dengan pengangkutan pada waktu itu. Maka Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya memfatwakan pula boleh bangunkan dua masjid dalam satu bandar kerana kemusykilan-kemusykilan seperti itu, ada sungai umpamanya. Saya ingin berhati dan dikasih orang sekalian. Jadi masalah berkaitan dengan pembangunan masjid ni, bila dibangunkan kerana tujuan yang tertentu, kerana nak cope dengan perkembangan umat Islam yang makin hari makin ramai, tidaklah menjadi satu kemusykilan sebagaimana pengharaman pembangunan Masjid Dirar. Taman pula dalam konteks sekarang berada dengan satu bangunan, nak keluar pun susah pada waktu Jumaat. Maka diisytiharkan oleh setengah mufti di setengah negeri agar dibolehkan sembahyang berjumaat, berjemaah Jumaat dalam
bangunan tersebut. Jadi ini mengambil kira berbagai-bagai perkembangan dengan zaman yang berlaku, perkembangan-perkembangan iaitu dusty. Sebab seorang ulama yang terkemuka di Mekah namanya Syekh Ahmad Khatib mengeluarkan satu buku dalam bahasa Arab bernama Sulhu Al-Jama'atain. Sulhu Al-Jama'atain maknanya sahnya semayang dua masjid dalam satu negeri. Saya boleh berkata-kata kerana ini perlu kepada penyiasan lanjut larangan bina masjid sekiranya tujuan untuk merobohkan persatuan Islam itu haram, tapi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang bagai dengan keadaan perkembangan yang berbeza pada hari ini dengan dunia teknologi yang amat canggih, maka perlu kepada fatwa baru yang telah pun difatwakan para ulama kita hafizahumullah jami'an. InsyaAllah kita akan lihat lanjut dan berkaitan. Allahu'alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.